has been 3 weeks since these players' journey began. The journey of blood, sweat, and tears culminates to today. Ladies and gentlemen, this is the 2024 PMSL C Spring Finals. Sepatah dua kata. Hah? Sepatah dua kata. Juara. Hari ini gue mulai enjoy di game-nya. Gue mau kalian nikmatin game-nya. Di jangan terlalu kuat on yourself. Apapun terjadi, itu hasil kita. Oke? Okay? Di 2, di 3 baru kita gas. Di satu ini sebaik mungkin. Gimana caranya kan bisa menganalisa apa-apa yang kira-kira hal yang bisa kita exploit nanti di 2, di 3 nya. Buat di pertama ini, enjoy. Oke? Okay? Nikmatin aja. Kita main pergi aja. Gak worry sama apapun. Jadi main, kelar, cari solusi, solusi, main, kelar, solusi, main, kelar, solusi. Yang penting enjoy, nikmatin. Gak apa-apa terjadi lah, ini 3 hari untuk selamanya buat kita. Nama kita akan ada di sana sebagai juara PMSL, insya Allah, amin. Bismillah, kita bisa lakuin itu, ya 3 hari untuk selamanya. Jadi apapun yang akan kita lewati ini, gue gak janji ini bakal gampang. Pasti bakal ada cobaan, kayak kita bilang. Itu seluruh orang tuh bukan cuma tim-tim lain. Kan gue selalu bilang kalau event lain itu semua obstacle, semua hambatan itu tuh musuh kita juga. Dan kita gak boleh kecil gara-gara gak kayak gitu. Itu dong yang gue harus ingetin ya. Karena memang kadang-kadang yang kayak begitu kan bikin kita kesel. Cuman ya itu harus reset. Karena yang cepat reset, yang cepat balik ke performa awal itu yang bakal menang di event kayak begini. Event lain kayak begini, itu 2-3 hari yang kita harus manage tuh itu gitu. Pokoknya masalah teknis dan lain-lain, taktik, kasih ke coaching staff, hari ini lo enjoy gamenya, cari informasi sebanyak mungkin, kita gas bol besok. Proven themselves worthy to compete today, and let us see who will be going home as champions of the 2024 C Spring Finals. In the league in first place, can they bring it all the way to the championship title? Making a bang, Boom Esports! Saya akan memuncak klasemen sementara. Boom Esports harus menjadi first block, harus hilang pemain mereka tapi dibalas. WZ-Man yang diaplikasikan dengan begitu baik oleh Xavier. DBS lagi-lagi kasih paham Reizy. Reizy mendapatkan satu knockdown. Reizy ingin end tersebut. Reizy datang bersama dengan para punggawa dari Boom. Semoga bisa rata, dan rata sudah. Woohoo! Dikasih paham sama Boom Esports. Menuju ke high ground tapi tetap saja masih ada seorang Trang yang kelihatan dari tembakan begitu Trang. Ini akan menjadi sesuatu yang begitu berbahaya untuk tim Boom Esports. Tapi double pick yang langsung aja dilakukan dengan begitu frontal oleh Boom Esports. Terlihat sekali dengan jelas di medium map mereka saling berdekatan, bersinggungan. Karena memang area tersebut adalah area circle. Tapi tembakan dilakukan. Flash dan ada tabrakan begitu naas. Oh my god. Compound-compound yang ada di dalam CDV itu yang membuat Boom membuat satu pemain judu tumbang. Berada di area dalam dari smoke. Diincar kembali, dicari, selesai untuk judu Alliance. Ternyata Nuzi berhasil untuk diamankan oleh tim Talon sendiri. Asa keluar tiba-tiba saja diculik oleh pemain-pemain dari tim Boom Esports. Boom berada di luar sebagai penjaga. Oh. Satu knockdown kembali dapatkan oleh Boom. Itu adalah knockdown yang sangat-sangat penting. Akan coba untuk mencari atau melihat wing sebelah kiri dari defensive area dari Boom Esports. Levi's pun juga terknockdown kan. Akan coba untuk dibombardir terus-terusan, dihabisi satu persatu oleh Boom Esports yang mendapatkan winner-winner chicken dinner mereka. Stay hungry, hungry bees! Jadi pilihan itu fans tuh banyak banget sih. Fans tuh banyak banget. Gak logis. Orang lu gak main. Dia gak main, tiba-tiba ada yang minta foto. This is Chogil. Gimana lagi, susah. Iya. Bukan salah di gua. Nah kan. Emang papa mama yang nurunin. Nah. Gak mana? Itu Pondi. Itu Pondi. Ayo. Bang Yami. Kok manggil siapa? Enggak, udah dekin, udah dekin tangan-tangan. Kamu minta foto aja, udah dekin dulu. Intinya, besok hari baru,
ya kita sesuai sama perjanjian sama pulau yang kita udah bicarain aja. Jadi hari ini kan kita udah ngerasa ini, ya kan, informasi udah dapat segala macam. Jadi supporting itu akan ada banyak catatan, akan ada brief yang bisa dikasih ke kalian besok. Gue berharap orang mau menerima apa yang dikasih sama supporting, karena itu udah pasti yang sudah supporting kita hari ini kan. Thank you buat hari ini udah maintain apa namanya mentalnya. Nah, gue ngeliat hari ini oke lah, maksudnya nggak ada masalah-masalah yang berarti di antara kita. Hari ini belum maksimal, udah lumayan oke lah ya, walaupun nggak maksimal lumayan oke. Tapi kan kayak kalian bilang, kalian juga tadi udah cerita, kalian pula ngerasa bisa jauh lebih better lah dari banding hari ini. Jadi kayak masih panjang, masih 12 game, masih 2 hari. Jadi selalu apa, stay fokus, masih panjang lah, kita stay fokus aja. Terus ya kasih yang terbaik lah. Itu kuncinya. Gue udah lah pasti gitu. Amin. Karena bagian tim Flash. Sepertinya itu bukan Goso, itu Kuang. Eh, apa beda ya? Soalnya di bagian mapnya beda, tapi kita bakal fokus menuju ke arah Goso yang sudah close combat, sudah kontak mata di bagian asap. Oh my god, Okta sudah mulai di take down Alpha, down semuanya. Dan Rizzy kali melakukan tembakan karena bagian dari FTX yang melaju kencang dengan sebuah bagi, tapi ngepot di sana. Knockdown 2 didapatkan. Yami dengan sebuah DBS kita tahu akan menjadi sebuah malapetaka bagi lawan. Maka ada tembakan karena bagian Aizen dengan sebuah UMP melakukan tembakan, tapi Aizen ternyata berhasil dapatkan satu. Aizen masih bertahan, tapi tidak lama teman-teman sekalian, karena boom. Jangan sampai knockdown, jangan sampai knockdown. Satu granat dilontarkan. Yes! Connect Lamborghini down, membuat Levis pun bingung harus kemana. Red zone buatan sudah mulai dilontarkan bertubi-tubi. Lamborghini hilang dari map, menyisakan hanya Chuachong dan juga Levis. Dan lagi-lagi connect, here we go. Yami the Granite Master membuat Frenzy pun akan maju ke arah bagian depan mencari di mereka yang terakhir. Wek, itu dia, diratakan. Boom Esports mendapatkan dan mengambil alih match Irangel kali ini. Stay hungry, hungry beast. Ini you dari Zhuang bakal fokus dengan Yudo Alliance. Yes. Satu granat connect menuju ke arah pemain Yudo Alliance. Ini dia Nate yang sangat matang lempar ke arah bagian depan. Ada face clan yang menembaki ke arah bagian Yudo juga. Kalau Yudo rata, Nate yang connect lagi. Ini bisa membuat boom lebih melaju tinggi ke arah bagian atas. Dan Yudo Alliance satu persatu tumbang, ladies and gentlemen. Oh, Bigatron masuk ke dalam sebuah setup Bumi Sport. Tidak baik sama sekali, lapar bahkan menjadi eliminasi. Kocar kacir dari Bigatron. Ada Nate yang mau coba dilempar gitu, tidak bisa juga, justru menjadi eliminasi. Dan Luxi tiba-tiba menjadi last man standing. Dia memang punya Groza, tapi lawan 3 orang dan secara tidak langsung. Itu dia, terang akan dipulangkan dengan cukup mudah, tapi Flash Let's dengan go. Boom masih belum selesai. Ada satu pemain Flash yang sudah ditumbangkan oleh seorang Yami dengan AKM-nya. Inilah saatnya Let's untuk satu push, untuk dua push. Let's go, masih ada dua lagi di bagian belakang sana. Yami perlu melakukan reload, perlu melakukan healing terlebih dahulu. Last man standing dari tim Flash, mau kemana kamu? Tim Flash rata. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Linux karena di area yang berbeda? Di bagian container terjadi kembali red zone buatan Alter Ego, dibuat tidak berdaya.
Dalam waktu bersamaan, Boom pun tidak mau melakukan peperangan secara on point. Rosemary tumbang oleh Yami. Yami maju ke arah bagian depan menggunakan sebuah AKM. Ada healing yang dilakukan tapi gagal. Belum ada prefire yang mendapatkannya, tapi Yami maju melakukan tembakan. Ternyata tumbang berdua karena backup dari bagian belakang oleh Okta. Terlalu indah gameplay antara Boom dan juga Alter Ego. Alhamdulillah, di hari kedua kita masih dekat satu. Semoga hari terakhirnya kita yang juara satu. Amin Allah. Gue pengen besok tetap enjoy. Yang paling penting enjoy, tenang. Jalanin apa yang luar memang biasa jalanin. Jangan kalau sebenernya poin kita main game terbaik itu yang insya Allah tidak menang. Itu aja sih. Amin. Ya, paling pesan gue itu jangan lupa istirahat. Yang tapi besok sakit jadi salah satu faktor. Competition. Jadi ada momen-momen gini kita jalan, di sini kita ngobrolin juga tentang tim, apa kira-kira besok kita bisa lakuin buat membantu player dan lain-lain. Ya lah. Betul. Ya, paling penting itu komunikasi berarti ya, betul ya. Komunikasi is number one. Ya, sebenarnya materinya juga penting ya, sih. Iya, materi penting sih. Ngomong kalau kagak di sini kan juga susah ya. Betul juga. Jadi gimana, Bro? Mau final nih besok nih, Bro? Insyaallah lah. Doanya yang terbaik aja. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin, tapi ya Allah yang tentuin. Jadi kita berusaha sama berdoa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok suara habis, Bro? No comment. This is going to be a very very bombastic day. Only one team will be able to not only bring home the title of champions of the 2024 PMSL C Spring, but also the slot to PMCO. Belum. Latihan dulu. Oh, latihan dulu. Itu? Enggak, itu kan pelukan persahabatan. Ya? Oh, pelukan persahabatan. Enak coba punya BMX pribadi. Kok lu gak kesitu? Iya, Bang Anten kita lagi buat konten. Eh, kok konten? Lu gak kenapa dia ganteng? Susah jadi orang ganteng gak? Susah jadi orang ganteng. Langsung dipanggil-panggil Bang Pior. Wuyuk. Gak seru banget anjing. Jamaah. Sahur. Apa? Iya si Mimi. Sahur. Kalau resi mana? Sahur resi mana? Itu bukan. Tiap tim itu butuh orang kayak lu. Iya, butuh yang ikhlas di roasting. Lu karena di Jepang roasting juga, Pak. Enggak apa-apa. Enggak, mana pernah. Mana pernah. Rajanya. Bos, Alfred roasting itu lebih tinggi daripada mereka. Ngomong ke kamera dong yang tadi. Santai. Santai tapi membantah. Nice. Kalau kita ngomongin game, enggak ada yang perlu di worry. Semuanya tetap sama, apapun kita lakuin kemarin, kita lakuin aja. Oke? Okay? Ada yang berbeda, paling adjustment tiap game-nya aja.
saling jaga, saling pegangin satu sama lain. Ada yang ngedown, semangatin. Yang disemangatin juga harus lihat effort teman-temannya ya. Pokoknya kayak gitu. Saling ingetin ya satu sama lain. Cuman itu doang ya. Kalau kalian bisa riset setiap habis match-nya, entah itu game bagus, game jelek, kayak kata Gary, insyaallah ke kita pialanya ya. Amin. Ya, terakhir kayak apapun hasilnya hari ini, yang jelas kalian tim yang jago. Ya. Terbukti. Dan kalian ya, kita juara atau enggak kita enggak tahu nih, tergantung hari ini kan. Ya. Tapi yang jelas kita berhak untuk juara. Kita bisa juara dan kita semua kalian semua tuh pemain yang skillnya cukup untuk menjadi juara. Ya. Itu yang penting. Ya, ya kan? Hasilnya ya bisa nanti. Yang penting kalian enggak boleh ada self doubt. Ragu-raguan. Ada raguan. Kalau kalian udah membuktikan kalian the best. Enjoy. Oke. Okay? Let's go. Itu percaya itu Tuhan hari ini bersama kita. Go! Let's go. Let's go. Let's go. Semua teriak sekali ya. Besar lagi, Yuhai yang harus bertahan dalam area rumah, mempertahankan gempuran dari VPE. Ini dia chance mereka untuk menghalau tim yang ada di posisi nomor 3. Vindore sempat ketumbangkan juga oleh seorang Rezi dari Yami, bakal menerobos dalam area rumah. Frenzy masuk dalam, mendapatkan seorang Onzen, menyisakan satu pemain dari FaZe Clan yang masih bertahan, tapi ini dia Mela. Satu mata-mata bakal muncul, Browningnya sudah mulai ketahuan, DBS Gaming bakal dimainkan, jump shot yang berhasil. FaZe Clan rata kali ini. Semua berhasil mengantongi poin kelima, sekaligus menghalau tim di nomor 3, Talon. DBS ada di tangan tapi bakal dikejar. Boom sadar ternyata, Boom mencari dan Boom. Gak bakal di sisi lain, Boom pun bertemu dengan Voin kali ini. Boom lagi-lagi bertemu dengan sesama tim Indonesia. Dan BTR pun bergerak, Konfit bakal menembak satu orang. Turun ke arah bawah sana, Gendo Posamir saja tumbang namun lapar. Akan segera memberikan backup, ya lapar pun lompat begitu saja. Jamshot dia lakukan namun masih belum bisa mendapatkan threat. Baru juga ada pemain dari Boom Spot. Dua orang melakukan sebuah shoulder pick di waktu yang bersamaan. Coba menumbangkan Boom terlebih dahulu yang tinggal menyisakan seorang Rezi di balik tangga. Tapi Rezi, no mercy, di spray down juga kan oleh tim Big Me. Tapi lihat ya, Rezi begitu galak mendapatkan yang kedua. Nerfeko ditumbangkan dan disecure poinnya oleh Vexi. Vexi bisa mendapatkan satu, ada granat yang sudah dipasang. Bakal di cancel ternyata. Masih bisa bertumbang dengan melakukan sebuah pruning. Close combat bakal terjadi di DBS melawan AKM dan Valornya habis. Rezi berhasil nge-clearing pemain-pemain dari tim ini. Rezi ini kira. Dan ada satu match. Itu match. Oke, lagi, sekali lagi. Bagus, bagus, bagus. Ya, belum beres, belum beres. Yang penting pokoknya kita ada satu map ya. Jadi kita fokus, biar kasih kendor. Kita kasih yang terbaik, hasilnya udah ntar terjadi, dan jangan lupa, kayak gue selalu bilang dari awal hari ini, kita itu tim yang hebat, oke? Okay? Jangan lupa kalian tuh hebat, let's go. Kalian jago bang, yes. Oke? Okay? Kita abisin Pak Pak, yuk, let's go! Pilihan ruang gerak mereka sangatlah terbatas. Kalian dari seorang Satarles akan dapatkan dua. Dua pemain dari Boom tertumbangkan dan dari BTR langsung membuat red zone buatan. Nge-push ke arah tim Boom yang hanya Hornbeat. Sebagai pemain aktif terakhir mereka. Adrenalin rush mulai terjadi. Dan ini dimanfaatkan Satar untuk bergerak namun Alpha menerima damage dari bagian Satarlesnya. Masih bersentuh di balik sebuah batu. Baris itu bakal digunakan tapi Satar cukup fixer HP. Bigetron Red Arias berhasil mendapatkan chicken dinner di match yang terakhir, tapi Boom Esports tidak tergeserkan. Esports, are you ready? Now is the time for you to claim what's yours on 3, 1, 2, and this is your 2024 EMSL Super Final! From heartbreak to elation, Boom Esports shows us what hard work and grind can bring to the table after so very long.
Oke, okay, Ken, kalau kita lihat di season kemarin kita ada satu yang waktu momen sedih lah buat Boom. Dan sekarang kalian comeback ke stage PMSL SEA dan berjaya mengangkat trofi ini. Bagaimanakah perasaan Ken pada saat ini berada di sini? Pertama-tama, sorry suara gue habis ya. Atas nama tim Bumi Sport, terima kasih Tuhan kita ditempatkan di posisi yang orang banyak mungkin gak bisa lewatin. Kita gak lolos ke final season lalu. Kita udah kerjain banyak PR kita. Kita laluin banyak hal. Setelah semua effort yang kita laluin, terima kasih Tuhan udah kasih kita kesempatan di sini. Untuk supporter Indonesia, makasih yang udah datang, makasih yang udah support. Piala ketiga ini masih untuk Indonesia. Bro!